Lo apa-apaan sih, ah? Gue gak ada waktu untuk ngeladenin lo, ya? Oke? Okay? Gue butuh bicara sama lo. Oh iya, bebe. Yaudah, apa? Lo ada hubungan apa sama Coki? Gue liat akhir-akhir ini Coki beda sama gue. Atau jangan-jangan Coki itu sebenarnya komplotan lo ya? Buat nyerang gue dari belakang, iya? Ini orang kenapa ketakutan banget ya? Terlalu overthinking, sampai nuduh yang enggak-enggak. Oh iya, yeah. Gua kerjain aja sekalian. Lo ternyata peka juga ya dengan hal-hal yang kayak gitu ya? Apa jangan-jangan lo pernah ngandung anak gua, jadi lo kontak batin ya sama gue? Eh, gue serius ya? Lo beneran komplotan sama Coki? Kalau emang ya kenapa? Udah tahu gue komplotan sama Coki, tapi masih aja udah deket sama Coki. Udah, gue capek ngadenin lu. Bye, baby. Bisa kita bicara berdua? Bisa, dok. Gimana, dok? Bu, mengenai kondisi Pak Dante, Bu. Saya sudah lakukan tes darah untuk mendeteksi infeksi pada otak. Dan juga sudah melakukan CT scan untuk mengetahui pendarahan atau kerusakan pada otak Pak Dante. Dan hasilnya saya menyimpulkan Pak Dante sekarang ini mengalami amnesia parsial. Jadi ingatannya untuk beberapa tahun belakangan ini terhapus. Maafin Arin, Pi. Arin masih belum bisa ngadepin Galvin. Arin juga gak mau bikin Papi khawatir. Kenapa lo jadi kayak gini sih, Rin? Kenapa lo jadi gak dewasa banget buat ngadepin semua ini? Tapi anak saya masih mengenalin saya dan juga Dinda. Memang ingatannya sebagian hilang. Mungkin ingatannya soal ibu dan Dinda masih tersisa. Kalau dari kata-katanya Dante tadi kayaknya Dante masih ngira sekarang itu dia masih kuliah. Makanya Dante cuma inget Dinda sama ibu aja. Sementara orang-orang yang belum lama Dante kenal, Dante gak inget sama sekali. Iya, deh.
Hei sayang. Aku mohon sama kamu, kamu jangan nyakitin diri kamu sendiri kayak gini, Rin. Please. Aku salah. Aku pantas untuk dihukum. Aku egois, aku gak mikirin perasaan kamu. Aku bukan wanita yang baik buat kamu. Aku bukan istri yang baik buat kamu. Aku juga bukan ibu yang baik buat Abian. Sayang, kamu jangan ngomong kayak gini. Aku tahu kok, aku juga salah. Aku minta maaf sama kamu. Tolong maafin aku itu. Aku tahu dalam pertengkaran kita berdua ini, pasti kita berdua sama-sama dirugikan. Sama-sama saling nyakitin satu sama lain dan emosi. Tapi suami saya ada kemungkinan untuk sembuhkan ya? Insya Allah kemungkinan masih bisa disembuhkan. Cuma butuh waktu dan proses pemeriksaan secara berkala. Makanya untuk saat ini biarkan Pak Dante istirahat dulu ya. Jangan dipaksakan untuk mengingat semuanya. Karena itu bisa berakibatkan fatal. Bu, kalau begitu saya permisi dulu ya. Masih ada pasien yang harus saya periksa. Terima kasih, Dok. Mari. Cel, sabar ya. Mudah-mudahan Dante bisa cepat pulih dan kembali ingat sama kamu. Iya, Bu. Sar, Nona Arin udah pulang juga nih, Sar. Apa mau Ayah cari aja, Sar? Ini sepertinya Arin lagi ingin sendiri ini, Pedro. Tapi kita tunggu aja. Sampai 1 jam lagi, kalau dia belum kembali, kita cari dia ya. Baik, Sar. Ayah di depan ya, Sar. Iya, Pedro. Mami, maafin Papi ya. Ternyata Papi masih belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk Arin. Sejak Mami udah gak ada di samping Papi, Papi suka merasa bingung. Kalau keadaan seperti ini, Papi gak tahu harus apa yang Papi lakukan. Tahu kalau kita lagi berantem pasti ini terlihat kayak kekanak-kanakan, aku tahu. Tapi menurut aku ini juga perlu biar kita berdua bisa menghadapi masalah dengan dewasa. Maafin aku ya. Juga minta maaf nih. Soal Mas Aka. Mas Aka udah ketemu. Gak tahu gimana ceritanya dia udah kembali.
Jadi aku udah gak punya perasaan bersalah lagi. Aku udah gak ada rasa utang budi lagi. Syukurlah kalau gitu. Aku seneng banget.